pendek cerita, Nabi Muhammad SAW, dia punya nama yang semua namanya berkaitan dengan ma'rifatullah. Jadi semua nama Nabi itu adalah rahasia ma'rifatullah. Inilah yang kemudian dibongkar oleh Sidi Ahmad, yang dibongkar oleh para wali-wali. Ya, maka di ujung nanti ada disebut ya Ahmad, ya Muhammad, ya Siraj al-Awalim, ya Abul Qasim. Nah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Ya Ahmad, ya Muhammad. Ya Ahmad, di dalam Al-Quran berapa kali muncul Ahmad? Nama Ahmad berapa kali di dalam Al-Quran? Satu kali. Sini Syekh Muhammad Bahauddin Al-Baitar pensyarah salawat ini pun mengatakan hal yang sama. Ya, innama yudhkar marrah wahidah. Ahmad hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran. Karena Ahmad adalah tajalli ahad. Ahad itu Maha Esa satu. Maka la yasdur min ahad illa wahid. Ini kaidah yang pernah dikeluarkan oleh ulama-ulama sufi dan mereka ittifaq, sepakat, muafakat. La yasdur min al ahadi illa al wahid. Tidaklah terbit dari ahad kecuali wahid. Ya. Maka ahad, kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Kul ya Muhammad, itu terjemah biasa. Kul ya Ahmad, huwallahu ahad. Maka yang dipanggil mukhatab di situ adalah ruh Ahmad. Karena tutup ujung ayatnya adalah ahad. Ini bukan hadis, ingat. Ada satu kalam ditulis oleh Muhammad Al-Ghawth ya, dalam kitabnya Jawahirul Khamsah. Ana Ahmad bila mim. Ana Ahad bil mim. Itu kalam ilhami, bukan hadis. Tolong jangan salah paham. Jadi wali-wali ini ketika sampai kepada surat As-Saff, ismuhu Ahmad, lalu Allah bagilah di dalam kalbunya kalam, kalam ma'rifat ilham, seakan-akan Allah berkalam. Apa kata Allah? Ana Ahmad bil mim. Ana Ahad bil mim. Jangan salah faham. Aku hanya engkau kenal, aku yang Ahad. Hanya engkau kenal dengan Ahmad, yaitu ada mimnya. Maka tetap berbeza antara Ahad dan Ahmad. Ahad bukan Ahmad, maka Khalid bukanlah makhluk. Ar-Rabbu Rabbu al-Abdu Abdu. Allah tetaplah Allah Tuhan, kita hamba tetaplah hamba. Huruf mim itu hijabnya 70,000 cahaya. Maka Ahmad bukanlah Ahad. Tapi jika engkau hendak mengenal rahasia Ahad, harus melalui rahasia mim pada Ahmad. Mim itu diturunkan lagi jadi adalah Muhammad. Itulah mimnya menjadi mim Muhammad. Bertambahlah mim, itulah mimnya syariat. Mesti kita ambil syariat. Siapa yang tidak ambil syariat, tazandaqah, dia pasti zindik. Siapa yang bersyariat tidak ambil hakikat, dia fawailul musallin. Dia solat tapi Allah kemudian kutuk dia, karena dia tidak menyembah Allah, dia hanya menyembah fikirannya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini barangkali yang dapat saya urai dengan izin Allah. Saya minta ampun kepada Allah jika ada uraian yang salah. Saya minta maaf kepada ruhaniya Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi jika ada ibarat-ibarat yang tidak berkesan. Tapi insyaAllah ini sesuai. Karena pun saya dari tadi bertawasul, dari Seremban saya tawasul terus kepada Sidi Ahmad. Saya ziarah kepada mursyid-mursyid Ahmadiyah ya, sampai kepada terakhir di Linggi ya, Sidi Jamaluddin bin Idris. Saya pun ziarah, saya minta izin ya Sidi, walaupun alam kita sudah berlainan, tolong izinkan saya
karena orang yang mencintai engkau, Sidi Syekh Abdul Rahman bin Ja'far, minta saya urai ini. Sebelum saya duduk di sini, sebelum tahu mau cakap apa. Ya, karena yang saya baca lain, yang saya tawajuhkan lain. Karena ilmu ini tidak bisa dihafal. Tidak bisa dihafal. Ilmu kitab hikam, kitab Ihya Ulumuddin tidak dapat dihafal. Ini ilmu zauqiyah, ilmu madar. Maka jika benar itu barakah para wali, bukan ilmu saya. Saya pulangkan kepada Allah, saya serahkan kembali kepada Sayyidina Muhammad SAW pewarisnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita pulangkan semuanya kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولبيته وزرته الفاتحة demikian dari hamba al-faqir, mohon maafnya beribu-ribu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.